الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، yang dihormati pengerusi dan jawatankuasa Masjid Al-Mawaddah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, guru-guru dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila bulan Ramadan menjelma, kita selalu mendengar ayat yang dibaca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Lepas beberapa ayat, lepas ayat kewajipan puasa dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, Allah Taala akan menyebut, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksud ayat ni, wahai Muhammad, sekiranya hamba-hambaku bertanya mu wahai Muhammad tentangku, yakni Allah, maka aku terlalu hampir aku memperkenankan doa hamba-hambaku apabila ia berdoa. Jadi para ulama tafsir bincang, kenapa ayat bab doa datang selepas ayat bab wajib puasa. Lalu dia buat kesimpulan bahawa di antara ibadat yang penting yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini ialah ibadat doa. Doa itself adalah ibadat pada Allah. Makbul, mustajab atau tak mustajab, itu nombor dua. Yang pertamanya doa itu sendiri dah ibadat. Kita berdoa tadi, Masya Allah, doa-doa yang indah yang dibaca oleh imam, sama-sama kita ikut. Doa yang sangat indah. Doa itu adalah ibadat. Makbul atau tidak, itu nombor dua. Yang pertamanya doa itu sendiri ibadat dah. Sehingga diriwayatkan bahawa di hari akhirat kelak, manusia-manusia yang berdoa pada Allah, kalau contohnya dia minta 10 perkara kat dunia, lalu kat dunia ni Allah perkenankan doa dia, 6 Allah bagi kat dunia, ada 4 ni. Yang 4 ni Allah bagi ganjaran di hari akhirat, sehingga dia bila dia dapat ganjaran yang 4 ni, kata, ya Allah, langkah baiknya kalau yang 6 dulu pun tak payah bagi kat dunia. Sebab lihat hebatnya ganjaran doa yang tak makbul ganjaran di akhiratnya. Ini nak motivate diri kita supaya banyak berdoa. Okey, satu. Yang pertama, doa itu sendiri adalah ibadat. Kemudian, bila sebut bab doa, mestilah kita nak doa kita mustajab. Bila kita minta dengan Allah, mestilah kita nak Allah perkenankan. Persoalannya, ayat tadi kita baca Allah janji nak perkenan. Bulan Ramadan berdoa lah, bila afdal Allah nak perkenan. Persoalannya, kenapa sebahagian kita dah banyak berdoa tapi tak makbul-makbul? Kenapalah saya berdoa, anak saya tu tak dengar cakap juga. Dah banyak berdoa, anak saya tu nakal juga. Dah banyak berdoa, suami saya tu nakal juga. Ada suami nakal. Dah banyak berdoa, tak naik-naik pangkat. Bisnes tak berkembang. Payment tak settle, kena hijack. Pangkat tak naik. Kenapa saya dah banyak berdoa, penyakit ayah saya tak sembuh? Persoalannya why? Dalam ayat tadi Allah janji nak perkenan doa. Kenapa tak perkenan? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam bab doa ni, dia ada resepi. Ada resepi. Kalau masak, seseorang apa nak memasak, dia ada resepi. Kat Singapura pun ada resepi kan? Ha, macam nak masak makanan berbuka puasa. Nak masak apa contoh? Tak apa eh. Saya tak. Kalau, Si lemak. Buka puasa, orang ada lemak. Hebatlah Singapura kalau kat KL tu. Si lemak makan panci. Tom
tom yam lah. Sini ada tom yam kan? Haa, nak masak tom yam. Dia kena ada secukup rasa. Dia kena ada apa, serai secukup rasa. Kena ada tomato secukup rasa. Kena ada apa, daun limau apa ni. Secukup rasa. Semua ada ayat kat ujung tu secukup rasa. Resepi ni. Apa lagi nak kena ada? Baking powder ada. Baking powder tak ada tom yam kan? Saya tak pandai nak masak. Maksudnya resepi nak kena secukup rasa. Maka masakan tersebut akan menjadi menjilat. Bukan sekadar finger licking glue. Kan? Saya ke menjilat pinggang mangkuk tu sekali. Bukan jari je terjilat. Sebab apa? Puas hati semua secukup rasa. Dalam bab doa, ada juga resepi. Para ulama menyebut resepi dalam berdoa ni. Istilah dia disebut syurutul qubul. Syarat makbul. Ada resepi. Supaya kita berdoa, Allah perkenal doa kita. Soalannya apa resepi doa nak makbul? Resepinya, antaranya masa kita berdoa, khusyuk kepada Allah. Khusyuk ni apa pula maknanya? Khusyuk. Masa kita berdoa, apa khusyuk? Tuan-tuan? Tuan-tuan tadi masa berdoa, khusyuk tak? Nani? Nani tu khusyuk kan? Ada saya jumpa makcik masa kat Mekah dulu. Sudah baca doa kuno. Menangis orang Arab. Makcik-makcik dari Malaysia pun menangis. Termasuk Singapura lah kot kan, menangis. Bila kita tanya makcik, kenapa menangis? Makcik tengok orang menangis, makcik pun menangis lah. Khusyuk ke menangis? Persoalannya betul. Antara tanda orang khusyuk dia menangis. Tapi macam mana nak dapat menangis masa tu? Dia ada satu word, keyword dia, satu kataannya. Yakin. Macam mana masa doa tu nak dapat yakin? Gini contoh tuan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Khusyuk tak? Ni nak tanya ikhlas ni, jangan ambil hati ustaz. Jangan ambil hati ni. Maksudnya tak apalah. Agak khusyuk tak tadi? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Khusyuk tak? Jawab ikhlas je, tak apa ustaz, tak terasa hati. Tak khusyuk, memang tak khusyuk. Ya Allah, tolonglah diriku supaya sentiasa mengingatimu, ya Allah. Mensyukuri segala pemberianmu. Memperelokkan segala ibadat kami, ya Allah. Ada tak rasa lain sikit dengan pertama tadi? So, keyword nak dapat khusyuk masa berdoa apa dia? You understand. Kita faham. Kita realize kita sedang communicate dengan Allah. Kita faham kita minta apa. Sebab itulah dalam bab doa, the best doa yang daripada Al-Quran. Dan kita faham maknanya. Itu the best lah. The bestest doa. The bestest. Ada ke the bestest? Ustaz dari Malaysia ni, dia doktor orang pandai bahasa Inggeris. Ustaz tak dengar puan baik-baik bahasa Inggeris. Tak apalah, the bestest pun bestest lah. The most bestest doa is daripada Arabic, dan kita faham apa yang sedang kita buka. Itu doa yang paling baik. Ustaz, nak ingat bahasa Arab, satu dah masalah. Nak faham makna lagi, keliru ustaz. Tak apa, kalau begitu tuan-tuan doa je dalam bahasa sendiri. You rasa you prefer nak in English, silakan. Tak ada masalah. Orang India dia masuk Islam, nak doa bahasa India, silakan. Chinese masuk Islam, nak doa dalam bahasa Mandarin, tak ada masalah. Yang penting dia faham dia minta apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, Alhamdulillah lah, saya dapat satu nikmat yang saya rasa sangat besar. Antara nikmat tersebut, saya berpeluang melakukan ibadat haji dengan mak saya. Masa itu saya masih belajar di negeri Arab. Saya datang ke Mekah, mak datang dari Malaysia. So, Alhamdulillah, kita boleh buat haji sekali. Saya, ayah lama dah meninggal. Masa saya umur 5 bulan, ayah meninggal. So, masa buat haji ni, tahun 2005, 2004, tahun tsunami tu. Saya di Mekah. So, masa nak tawaf, Alhamdulillah, saya bodyguard semua. Tawaf, sa'i, lontar. Masa nak mula tawaf, saya berjalan belakang mak ni. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Mekah, sama ada bawa mak ataupun bawa isteri, kita orang lelaki di belakang. Dia mak di depan. So,
pergerakan mak ni ikut speed dia. Itu orang lelaki cover belakang kalau orang tolak. Kalau bawa isteri pun macam tu. Suami cover di belakang. Yang ramai saya perhati, orang Malaysia, orang Singapura, dia duduk sebelah-sebelah. Suami kat sebelah, isteri kat sebelah. Suami laju, isteri sangkut orang tolak tu, isteri kena marah tu. Cepat sikit, lambat je lah. Ya, kat isteri kena marah. Jadi kalau kita yang cover di belakang, so dia bergerak ikut speed dia. Kita pun lelaki suami ke anak lelaki ke, kita cover lah. Tak apalah tu. Kita tahu lah. Mak saya dia keluar dengan buku panduan doa yang travel dia. Dia kata, mak, nak baca doa tu, tengoklah makna. Ha, dia kata, okeylah. Kita orang bawah. Bawah empat tu dia ingat. Selesai empat, dia kata, mak, simpan jat doa tu. Dia kata, kenapa tak ambil lagi? Ada tiga lagi. Dia kata, tak apalah, simpan. Dia pun simpan. Bila dia simpan, dia kata, sekarang saya nak mak doa sendiri. Doa dalam bahasa sendiri. Tak payah baca, tak payah baca makna, tak, tapi minta sendiri dengan Allah. Bahasa Terengganu pun Terengganu lagi lah. Ji pun ji lah dengan Terengganu kan. Allah faham. Dia kata tak pandai lah. Baca dulu. So, saya ikut belakang. Saya baca doa dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia. Mak saya ambil. Selesai pusingan kelima. Saya kata ada dua lagi pusingan. Sekarang mak minta dengan Allah. Saya pun nak minta sendiri. Ini biar betul-betul rahsia. Kita dengan Allah sahaja. Minta sendiri. Saya pun ada perkara nak minta. Mak pun ada minta hajat kita sendiri-sendiri. Cuma masa tu saya sedang pening kepala nak kahwin. Dia kata, ha, jangan lupa balik ni doa dapat tu kahwin. Ha? Doa dia balik ni tu dapat kahwin. Bakali dia doa kot. Balik bulan Februari, April tu dapat kahwin. Saya dah bagi tahu. Selesai taubah ni, saya tanya mak. Saya kata tujuh pusingan ni, pusingan mana yang rasa khusyuk, rasa seronok? Dia pun tersengih. Dia kata yang dua akhir. Dia tanya kenapa dua akhir? Tahu minta apa. Ha, ini jawapan Mai. Saya masih ingat dia jawapan dia. Tahu minta apa. So antara rahsia kita nak khusyuk ketika berdoa, biarlah kita betul-betul faham kita sedang minta apa dengan Allah. So tu macam mana masa berdoa? Khusyuk tak? Kadang-kadang kita berhati ada orang dia kata dia khusyuk. Tapi waktu dia doa tu sambil garu gatal. Amin, amin. Baik itu pindah amin. Amin doa khusyuk lah gitu. Kadang-kadang lagi hebat. Sambil berdoa ni amin, amin. Sebelah tangan reply SMS. Dah khusyuk apa gitu. Kalau orang perempuan lagi hebat. Sambil berdoa sambil lipat jadah. Lipat lekong kan. Amin, amin. Ya Allah. Dia tengok lekong orang kat depan ni cantiknya, ni warna pink, ni warna kuning, oh ni bunga dia timbul. Mana nak khusyuk berdoa kalau macam tu. Kita biar kita rasa kita sedang komunikasi dengan Allah. Ada yang sambil doa tengok kawan dia, oh cantiknya rupiah. Itu kita tak jaga protokol dengan Allah. Kita nak apply cuti, jumpa bos, cara-cara duduk, cara bertuan, saya nak tak serius. Macam mana kalau orang pergi jumpa bos, nak minta cuti, bos saya nak minta cuti lah, ha, sambil reply SMS. Bos kata kamu ni serius ke tidak? Tapi manusia selalu menjaga protokol dengan bos. Masuk majlis-majlis rasmi, function-function, bos kena jaga protokol. Datal pun tak tahu, gerak-gerak gini je datal. Sebab apa? Jaga protokol dalam majlis. Tapi dengan Allah, where is your protocol? Di mana kita punya adab? Lepas tu kita bersoal, aku dah minta, Allah tak berkenan. So ini, rupa-rupanya resepi tak cukup lagi. Tak secukup rasa kita punya khusyuk. Satu. Kemudian, ada juga perkara-perkara yang menjadikan doa kita terhalang makbul. Kita khusyuk dah, faham dah. Tapi ada dua perkara, tuan-tuan. Ada dua perkara yang menjadi sebab doa kita terhalang daripada dimakbulkan oleh Allah. Yang pertama, gopoh dalam berdoa. Apa maksud gopoh? Gopoh dalam istilah doa adalah berdasarkan satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي. Maksudnya,
doa kamu akan diperkenankan selagi mana kamu tak gopoh dalam berdoa. Apa makna gopoh? Rasulullah terangkan, iaitu seseorang itu berkata, aku dah minta, Allah tak bagi. Ya Allah, tuan-tuan, jangan bersungguh dengan dia. Give up dengan Allah. Dah minta, nyakit saya tak sembuh juga. Dah minta, anak saya tak dengar cakap juga. Tolong, jangan bersungguh begini. Ini gopoh dalam berdoa. Menjadi sebab doa kita terhalang. Ada juga gopoh. Gopoh dalam bentuk lain. Gopoh dalam bahasa biasa kita pun tak boleh juga. Ada seorang curi rumah. Curi rumah lah. Dia orang housewife. Seorang isteri, seorang ibu. Dia ni memang rajin berdoa. Tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu, dia berdoa. Tiap-tiap kali lepas solat, dia berdoa. Tak tinggal doa. Lepas solat, doa-doa minta ajak dia. Ada suatu hari, dia sembahyang asar. Dia sembahyang asar. Waktu tahiyat akhir itu, dia dengar hujan turun dengan lebat. Hujan turun, lebat. Hujan turun. Dia pun teringat. Tadi dia basuh baju, dia ada sidai kat luar. Dia keringkan baju di luar. Jadi dia pun selesai tahiyat tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, macam biasa ya Allah. Amin pun yang angkat baju. Syokat. Jangan buat macam biasa macam. Tu bukan kedai mamak ni kan. Ya. Mati canai dah jadi mitaran macam biasa. Eh? Itu lopo. Itu ada je. Tak payah doa lagi. Tunggu dulu selesai, selesai usah dulu. Dulu dia angkat baju dulu. Doa. Ni macam biasa. Itu gopoh. Gopoh cara kita lah. Tapi gopoh dalam istilah yang menjadi penghalang doa mustajab. Kita sungguh. Dah minta, Allah tak bagi. Kemudian tuan-tuan, ada satu lagi sekali. Ini yang bahaya. Dia menyebabkan doa kita Allah tak terima. Walaupun berdoa di malam qadar, walaupun berdoa pada Lailatul Qadar, walaupun berdoa di depan Kaabah, Allah tak terima doa kalau ada sebab ini. Allah. Apa dia? Makan minum haram. Makan minum haram menjadi sebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena hati-hati. Rasulullah sebut kisah seorang anak muda. Wazakara rajula yutil safar ash'ata akbar yamuddu ladayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudhiya bil haram fa anna istajaba bidzalik. Rasulullah cerita ada seorang anak muda yang bermusafir jauh, kusut masa rambutnya. Orang musafir doa dia ni. Orang musafir doa mustajab kan? Rasulullah cerita dia ni musafir. Yang kat sana terlangit guna-guna kusut. Ya Allah, ya Allah. In the same time, makannya haram, minumnya haram, pakainya haram dan diberi makan daripada yang haram. Bagaimana Allah nak perkenankan doa dia? Allah. Ceklah makan minum kita. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas datang jumpa Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, tolong doa supaya saya menjadi orang yang mustajab doa. Tengok dia syokat. Pandai dia kan? Sa'ad ni kata, wahai Rasulullah, tolong doa supaya saya ni jadi orang yang sentiasa mustajab doa. Pandai dia syokat. Rasulullah tak asal kan? Rasulullah pesan, ya ta'adun atik mata'amaka takun mustajaban da'wah. Wahai Sa'ad, jaga makan minum kamu. Nescaya kamu akan jadi orang yang diperkenankan doa. Jaga makan minum tuan-tuan. Dalam bab doa berkait rapat. Dia makan makanan haram terbahagi kepada dua kategori. Makanan haram dia ada dua kategori. Yang pertama, makanan haram lizati. Haram itself. Physically, benda itu memang haram. Haram itself. Contoh apa? Dia makan bangkai, dazah, azah. Itu memang haram itself. Benda itu haram. Bangkai. Dia makan daging anjing. Makan daging babi. Kat sini panggil apa? Kat Singapura panggil apa? Babi ke? Kizil. Kita panggil pork. Pak. Apa? Ba.
panggil apa dia tu? Khizir apa dia tu? Dia tak? Khizir kan? Saya nak showkan tuan-tuan sebenarnya bulan Ramadan dan seterusnya ni panggil babi. Panggil babi. Kalau ustaz ni, ustaz dari Malaysia ni kasarnya bahasa kan? Bukan dari Malaysia, dari mana? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan kita dulu. Rasulullah bagi tahu di akhir zaman manusia akan tukar istilah-istilah, dia nak liberalize. So bila kita sebut satu-satu perkara tu haram, keji, tapi orang akan tukar istilah nak ringankan perkara tu. Agak dia panggil apa agak? Minuman keras, alkohol, kan dia agak nak liberalize. Jangan sebut kalau berzina, bagi apa sini? Terlanjur ke apa? Terlanjur hubungan luar nikah kan? Sebut zina. Biar masyarakat rasa keji, zina, dosa ya. Kalau kat ofis, kat sekolah, kat mana-mana IBC, ada office mate saya terlanjur lah. Dia sebut terlanjur. Kawan pun cakap, oh dia berzina ke? Eh kasarnya you, yang cakap berzina, dia tak ada terlanjur. Nah, memang Rasulullah sebut dah di akhir zaman, orang akan tukar istilah tuan-tuan. Nah, babi, babi apa? Khinzir. Kan bila sebut khinzir, tak berapa babi je dia ada kan? Bila khinzir tu macam dah masuk Islam, dah bersunat lah dia kan? Jadi, dia tukar istilah. So, ini semua perkara-perkara yang haram, kita sebut. Rasuah, sebut rasuah. Tak payah sebut komisen, tak payah sebut duit man, duit teh, duit kopi, duit ada. Dia tukar istilah. Nah. Ini Rasulullah amaran pada kita supaya orang rasa ringan. So ini makanan haram tidak. Physically ia adalah haram. InsyaAllah orang datang masjid ni tak terlibat. InsyaAllah tak terlibat. Yang kita bimbang ialah makanan haram kategori yang kedua. Ini kita bimbang. Kita berdoa-berdoa Allah tak berkenan. Rupanya kita terlibat dengan makanan haram kategori kedua. Apa dia? Kita makan nasi, makan tembikai, makan ikan, makan buah, makan sayur. Asalnya halal, tetapi dibeli dengan duit yang haram. Allahuakbar. Duit yang dia menipu dalam perniagaan. Duit yang dia khianat pada amanah yang diberikan. Duit yang dia hutang orang yang dia tak nak bayar. Duit yang dia tipu partner bisnes dia. Komisen dia, tapu dia seorang. Kan, hijik projek orang, rasuah, khianat kat partner. Allahuakbar. Tuan-tuan, inilah perancangan kapitalis dunia yang nak menekan majoriti manusia supaya tertekan dengan masalah kewangan. Tanpa iman, tanpa ilmu, duit tak ada, dia tak kira halal haram, yang penting ambil duit. Ada peluang duit, dia ambil saja. Tak kira lah cara apa sekalipun. Ini cukup bahaya. Bawa makan ke rumah, beri makan pada isteri. Isteri makan, isteri berdoa, Allah tak terima. Bawa balik makanan, anak makan, anak berdoa, Allah tak terima. Sebab apa? Ayah bawa balik makanan, beli dengan duit tipu orang. Dia jenis berhutang duit orang, tak nak bayar. Allah. Dia sengaja berhutang, dia buat tak ingat je. Masa berhutang, dia tak nak bayar dah. Andai dia masa nak pinjam duit orang, pinjam duit $50. Yang duit 50, cukup bulan, saya bayar lah, dia kata. Bila cukup bulan, kawan tanya, ingat tak duit 50 itu? Saya nak guna duit ni. 50 kira. Dia kutuk pula kawan ni. Nah, sedangkan tuan-tuan, wajib bayar. Ada satu kaedah. Saya nak bagi tahu. Satu kaedah yang memang tak payah bayar balik. Halal. Nak tahu tak kaedah ni? Duit tu, itu memang tak payah bayar balik. Memang halal. Nak tahu tak ni? Oh, tak nak tahu tu dah, tak apa dah. Nak tahu? Memang betul, sentiri ni halal, memang tak payah bayar balik. Gini cari. Gini. Masa tuan-tuan nak minta duit tu, pergi jumpa kawan, cakap, saya nak minta sedekah RM3,000. Memang halal, tak payah bayar balik kan? Sebut, nak minta sedekah 400, sebut nak minta sedekah. Kalau tak malu buat, tapi yang tu tak payah bayar balik.
sama ada dapat tapak kasut ataupun tapak ribah. Ha? Nak minta sedekah RM20,000, saya nak mula bisnes ni. Ha, itu halal, tak payah bayar balik. Ha? Ha? Bila sebut nak hutang, $10 pun kena bayar balik, wajib. Tak bayar. Kadang-kadang ada yang bisnes dia dah berkembang, kereta dah tambah, rumah dah beli satu lagi. Hutang kan tak bayar. Dalam bisnes tipu, lepas tu pergi ke Mekah. Tipu-tipu orang, lepas tu pergi doa depan Kaabah, lepas tu balik. Kenapalah anak saya lawan cakap saya? Rupanya makan haram. Apa? Hantaran minta sedekah. Hantaran minta sedekah. Hantaran kahwin. Ada juga kat sini, hantaran minta sedekah, maknanya dia declare berapa-berapa. Itu tengok uruh keadaan lah. Dia ada planning ke nak kahwin yang kedua? Ha? Yang sebut hantaran ni, ada tak kat atas? Ada? Tak ada? Patut pun berani. Hantaran, jangan datang sorang. Ya, betul. Memanglah itu antaranya. Pada para ibu, para ayah, anak-anak nak kahwin ni, kita permudahkan. Ha, anak-anak perempuan, Rasulullah sebut, yang paling mudah urusan kahwinnya, itulah yang paling banyak berkatnya. Ini Nabi janji, kan? Okay. Balik pada masalah lain, masalah tadi, makan minum yang haram. Ini menjadi penyebab doa kita tak diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Ustaz, habis macam mana? Ada duit kawan saya dulu, partner dulu, dia bayar balik ke? Dulu duit pekerja saya bayar gaji dia tak penuh. Gaji 1,000 bayar 800. Tapi macam mana? Kena cari balik. Cari balik, bayar balik. Dah cari dah ustaz, tak jumpa. Kena cari lagi. Carilah melalui internet, melalui Facebook, cari kawan lama, cari nak bayar balik duit tu. Kalau tak, susah kita cari di hari akhirat tu lah. Cari. Sehinggalah agak-agaknya, kita boleh jawab dengan Allah di hari akhirat kelak dan Allah terima jawapan kita, iaitu, ya Allah, aku dah cari tapi tak jumpa. Solusinya, kalau RM5,000 kita pernah ambil duit dia, kita bersedekah duit RM5,000 tu, niat pahala kepada dia. Ya Allah, engkau maha mengetahui aku ni nak bertaubat, ya Allah. Aku dah cari dia, engkau tahu aku cari sungguh-sungguh tak jumpa, ya Allah. Aku sedekah duit ni, pahala sampai ke dia. Nah, itu lama. Kita syarat cari sungguh-sungguh dulu. Nah, ini makan harga orang berat, tuan-tuan. Lepas kita sedekah kat masjid, muawadah RM5,000 tu, lepas 2 minggu jumpa dia. Ya, dia kerja di kedutaan Singapura, di Australia. Dia bawa pencen, bawa balik kat Singapura balik. Kau, yelah aku bawa pencen, bawa balik Singapura balik. Dah duit dulu, macam mana RM5,000 dulu? Lepas tu kawan kita pun cakap ginilah, duit tu cerita lama. Aku sekarang ni pun dah ada income sendiri. Dah duit RM5,000 tu, kau bayarlah juga. Ya kan dah lepas kan, rupanya nak juga. Kerja-kerja itu wajib kita bayar balik kat dia. Itu hak ni. Habis yang kita dah sedekah kat masjid RM5,000 tu macam mana? Boleh pergi korek balik ke tabung? Boleh kalau tak malu kan. Nak korek pun minjam lah elok-elok dengan masjid ambil separuh ke apa. Tapi poinnya ialah kita wajib bayar balik. Kita diimbang makan minum haram ni efek pada doa kita. Orang bagi amanah, jaga amanah baik-baik walaupun 1 sen. Ini berkait rapat dengan doa. Kemudian, okey, timbul persoalan lain. Dia dah khusyuk, dia tak bersungut dengan Allah, dia dah apa ni tak makan yang haram, clear semua. Khusyuk semua resepti ada dah. Tak makmur lagi doa. So, John. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasih sekalian, dalam bab doa, ada 2 perkara yang kita kena serah kepada Allah. Iaitulah how, bagaimana Allah nak perkenan doa, itu kerja Allah. Yang kedua, when, bila Allah nak perkenan doa, itu kerja Allah. Anak kita sakit, anak kita tak lulus periksa, anak kita tak dengar kata, how Allah nak perkenan, dia accident ke, dia ketangkap ke, jadi sebab dia nak berubah, how, itu terserah pada Allah. When Allah nak perkenan doa, itu kita serah pada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang makcik, seorang ibu tunggal yang membesarkan anak dia, dia berniaga kat pasar. Dia berniaga ada sejenis makanan, kalau kat Malaysia dia panggil tapai. Tapai. Kata dia tahu tak tapai? Ada. Tapai. Tapir. Itu tapir. Tapai. Tapir ke tapai? Kalau tapir tu yang macam bear tu kan? Ini tapai. Tapai yang dia peram. Peram manis tu kan? Tapai kan? Jadi makcik ni, si ibu tunggal. Jadi nak besarkan anak-anak dia. Dia berniaga tapai. Malam dia peram. Pagi esok dia kaya wajika, dia pergi berniaga kat pasar. Tengah hari balik. Itulah rutin dia. Ada satu hari macam biasa. Dia peram tapai dia malam tu. Besok pagi, dia buka tapai dia nak pergi berniaga. Tengok-tengok tapai dia tak masak. Ya Allah, macam mana ni? Ya Allah, nak cari rezeki ni sikit untuk anak-anak. Ya Allah, macam mana hari ni? Dia kata tak apalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tutup bekas tu dia. Naik majikan dia kaya, majikan pergi ke pasar. Panjang jalan, ya Allah, tolonglah, nak cari rezeki sikit untuk anak. Ya Allah, panjang jalan, kaya majikan. Sampai ke pasar. Yang kawan yang kena si lemak, yang dia jual kuih, dia pun naik ke tempat dia. Dia pun buka bakul dia tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok-tengok, tak masak juga. Tapi dia duduklah, ya Allah, mesti ada hikmah hari ini. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, anak-anak. Tengok jam dekat pukul 12 dah, dia jual nanti mak nak balik, dia jual kuih dah nak balik. Dia pun macam mana, ya Allah, tak boleh adalah hikmah hari ini, ya Allah. Cuma sebelum balik, dia kata aku nak tengok sekali lagi. Dia pun buka baku dia, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok-tengok, tak masak juga. Tiba-tiba kita sambung masa ceramah lain kali boleh? Kita kena lama sekarang. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang di hujung usia juga, akhir 40-an, dia datang, Assalamualaikum Kak. Saya nak beli tapai, dia tak lagi. Tapi saya nak tapai yang tak masak. Lalu si ibu tunggal ni kata, ada, tapi kenapa? Perempuan ni kata, gini kah, saya ada anak saya belajar di Mesir, balik cuti. Jadi malam ni dia nak ke Mesir, flight dia malam ni saya nak beli, dia nak makan dengan kawan-kawan dekat sana. Tu nak tapai yang tak masak, ada tidak? Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. How Allah nak berkenan? When Allah nak berkenan? Itu kerja Allah dalam bakti. Kita kena ikhtiar dalam hidup ini. Kita kena kayuh basikal kehidupan kita. Kita kena angkat tapai kehidupan, ikhtiar kita. Kena ada ikhtiar. Kemudian kita hati kita direct dengan Allah. Hari ini saya kata dalam bab doa, how dan when, bertegak pada Allah. Hari itu tapai makcik ni, sold out. Biasa ada juga lebih sikit-sikit, bawa balik hari itu semua. Ini keberkatan. Doa kepada Allah. Al-Imam Ibn Atta'illah, sekian diri dalam kitab Hikam. Dalam kitab Hikam, Ibn Atta'illah sebut, apabila kita berdoa ilhah, kita bersungguh dalam berdoa, jangan kita gibah. Sebab dalam bab doa ni, Allah perkenankan mengikut masa yang Allah pilih. Bukan kita pilih masa. Dengan cara yang Allah pilih. Bukan cara yang kita pilih. Tuan, berdoa lah pada Allah. Minta lah. Kita tak tahu. Yang kita tahu kita nak ini. Kita nak ni. Tapi Allah lebih tahu ni tak baik untuk kita. Yang ni lebih baik untuk kita. Macam anak kita umur 3 tahun. Anak kita 3 tahun pergi kat dapur, dia nampak ada seekor ular. Ular. Ular kan? Ular. Ya. Ular. Lalu anak 3 tahun dia nampak bergerak dia lah. Macam mana? Dia nak pergi pegang. Dia nak pergi pegang, nak main. Itu apa dia nak pegang, nak main? Ilmu anak 3 tahun bergerak-gerak, seronok bermain. Dan ilmu dia tak tahu bahaya. Mak nampak, apa mak buat? Oi, mak melompat, break dance, mak. Mak melompat, tarik budak.
Anak 3 tahun ni nak sekarang ni dia menangis tak? Menangis nak ulang. Mak kenapa tak bagi? Ilmu mak tahu bahawa ular ni bahaya. Walaupun nampak bergerak menari, ilmu mak kata tak baik untuk kamu wahai anak. Anak menangis nak, sebab ilmu anak nak. Begitulah kita manusia, ilmu kita nak, tapi ilmu Allah, Allah lebih mengetahui. Yang ni walaupun kamu nak sangat, tak payah bagi lagi, bagi cara lain. Walaupun kamu nak sangat, tak bagi lagi sekarang, bagi lepas 3 tahun. Dia berdoa nak kaya, berdoa nak bisnes, tak maju-maju lagi bisnes dia. Allah tahu dah, bila bisnes dia macam ni, 5 kali seminggu nampak kat masjid. Lalu ada muka dia kat masjid, bila bisnes dia tak berapa maju. Eh, Allah tahu kalau bagi maju milion-milion sekarang, 2 kali je sebulan nampak muka dia kat masjid. Mana lama tak nampak, quite busy, meeting dengan customer lah, entertain client, Allah tahu. So Allah tak bagi lagi. Kita minta, kita ikhtiar. Dan dalam bab doa ni kita spesifikkan doa, sebut, mengadu satu persatu. Sebut, ada orang doa cerita. Kita selalu cerita masalah pada best friend. Doa ni kita mengadu pada Allah. Bagi tahu, kita satu spesifikkan doa, tak apa. Ada seorang orang Malaysia, dia pergi ke Mekah. Dia berdoa depan Kaabah. Nak jadi jutawan. Dia sebut nak jadi jutawan, depan Kaabah. Nak jadi jutawan, depan Kaabah, berdoa kepada Allah ni. Berdoa sungguh. Lepas dia balik Malaysia, lepas bulan dia balik Malaysia, dia ditukarkan bertugas oleh syarikat dia ke Jakarta. Dia berdoa tak bukan nak jadi jutawan. Maka dia tergah, dia kata, aku dapat gaji berjuta-juta sungguh. Lupa nak jemput mata wang ringgit Malaysia. Spesifikkan doa tu. Dia tawar tunggu dia kan. Ngadulah kita pada Allah. Dalam bab doa ni kita minta, kita mengadu sungguh-sungguh. Kemudian, doa, ada banyak doa lah. Tadi doa cantik, antara doa yang tuan-tuan kita sama-sama baca tadi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Bila Nabi Muhammad tegang tentang Lailatul Qadar, Nabi Muhammad tegang tentang kelebihan doa pada bulan Ramadan, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang tanya. Aisyah datang tanya Rasulullah. Bila Rasulullah tegang Lailatul Qadar, Aisyah pun pergi dekat. Aisyah kata, Mamat, kalau Cah dapat Lailatul Qadar, Cah nak baca apa? Lalu Rasulullah pun beritahulah Cah. Quli, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang tuan-tuan baca tu doa ni. Rasulullah kata, Aisyah, bacalah. Allahumma innaka afuun ya Allah, engkau maha pemaaf, maha pengampun, tuhibbul afwa, kau sangat suka mengampunkan, memaafkan, ampunkan dosa-dosa kami. Maknanya klimaks adalah memohon keampunan Allah. Klimaks kita nak minta, sebab kita ni banyak buat dosa ya Allah. Siapa bulan Ramadan ni tak buat dosa lagi? Saya datang Singapura sekali-sekala ni, saya tengok orang Singapura ni memang kuat iman. Memang kuat iman lah tuan-tuan dalam suasana, bukan Islam dan sebagainya. Tapi boleh kawal, boleh menjaga iman, Alhamdulillah. Itu kelebihan lah, kan? Tak boleh nak elak daripada maksiat, terutamanya dosa mata. Tak boleh nak elak, kan? Baru dia nak datang masjid, depan kita, tepi kita yang jadi surah pendek tu kan? Azwa pendek, amoy-moy, azwa pendek. Kita duduk depan kita naik kereta. Nak potong, sayang, follow je lah kat belakang kan. Tu nak pergi silap, nak masuk jalan masjid apa, jalan pasar tu. Tu tak boleh nak elak banyak. So, Ramadan ini peluang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Ampunkan dosa. Ini masalah tuan-tuan. Bila kita tak rasa berdosa, buat dosa, that is the big problem. Kita buat dosa,
kita tak rasa kita buat dosa tu dosa. Tak rasa salah buat dosa, itu problem. And bigger than that, yang lebih besar, bukan saja dia tak rasa buat dosa, dia seronok buat dosa. Ha, itu lagi bahaya. Dan naik satu lagi martabat yang lagi bahaya, dah lah dia tak rasa salah buat dosa, dia seronok buat dosa. Martabat yang lagi bahaya, dia bangga buat dosa. Tiap cerita tak orang, ya ini lagi bahaya, ini lagi bahaya. Jadi Ramadan ini peluang kita mohon keampunan daripada Allah. Ramadan ini peluang kita berdoa, Allah beri kekuatan kita nak buang perangai-perangai buruk. Kadang-kadang Ramadan ini kita berjaya tinggal orang ahli maksiat, Ramadan ini boleh tinggal maksiat. Lepas Ramadan ini buat balik. Ramadan datang, kita tak payah karaoke ya. Tak payah masuk kelab kan, ini bulan Ramadan. Cuti lah sebulan bro, jangan cuti sebulan Ramadan. Tak payah buat projek lah bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan dia boleh tinggal maksiat. Yang jenis kaki judi, nombor sini ada nombor ikut tak? Ada, tak ada. Yang beli nombor tu ada eh? Bulan Ramadan dia tak beli nombor, dia tak judi bulan Ramadan. Ya, luar Ramadan dia buat balik judi. Berapa harga yang nombor ikut tu? Nasib baik tak jawab. Kalau jawab bocor. Saya pernah tanya kat sebuah surau, ni dia Malaysia lah. Kata nombor ekor tu berapa harga dia? Tok Bilal lah yang harga. Dia kata Tok Bilal tahu ke? Kawan saya selalu beli nak. Tok Bilal bocor rasa. Begak kan? Ini semua kerja-kerja haram. Dapat duit pun tak berkat. Doa confirm Allah tak terima. So, kita ambil kesempatan Ramadan. Carilah doa-doa. Dia antara waktu mustajab dalam bulan Ramadan. Antara waktu mustajab doa bila Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis, "Lisaimi da'watun la turaddu 'inda fitri." Bagi orang yang berpuasa, ada doa yang tidak ditolak ketika hampir berbuka. Alhamdulillah masjid-masjid di Singapura ni banyak buat majlis berbuka puasa. So, ambil masa golden time. Itu masa yang sangat bernilai ketika nak berbuka. Itu waktu munajat. Itu waktu doa mustajab. Berdoalah ketika hampir berbuka. Para ibu, para isteri, komen. Ustaz, kami ni macam mana Ustaz? Waktu nak berbuka ni kami suri rumah ni peak hour. Kami paling busy lah waktu dekat maghrib ni. Nak dia lauk, nak dia nasi. Anak minta gelas, bapa anak minta jak. Yang dia minta periuk, yang dia minta kuih. Macam mana kami nak berdoa? Kepada para ibu, kepada para isteri, berdoa, itu waktu mustajab. Kita letak nasi, kita letak lauk, ya Allah, moga anak-anak yang makan hidanganku ini menjadi anak yang soleh. Doa. Ya Allah, letak lauk, ya Allah, moga anak-anak yang makan hidanganku ini menjadi anak yang sehat, anak yang cerdik, anak yang rajin belajar. Berdoa kepada Allah. Para ibu letak nasi para isteri, ya Allah, moga isteriku, moga suamiku yang makan hidangan ini bertambah sayang padaku, ya Allah. Moga suami yang makan ini bertambah erat kasih sayang kami, ya Allah. Kami dapat 18 pasang dah lah baju raya tahun ini, ya Allah. Tak je lah kan. Makbul doa tu botak pada suami. Doa waktu itu waktu mustajab. Kan, sampai kita sedia tak ada masalah berdoa lah tuan-tuan. Saya benarlah 2-3 kali Ramadan di Masjidil Haram Mekah. Orang marah, mereka memang faham kali. Kita dekat nak maghrib tu dah dia koma, zam-zam kan. Orang Arab ni dia sungguh-sungguh mengajak. Ya ni, dia tengok kiri menangis, kanan menangis, saya yang malah ni pun jadi rajin. Bila tengok dia orang, sungguh berdoa. Sungguh ke? Cuma, orang Melayu kita ni, kalau pergi ke Mekah, dia nak berdoa, dia asyik tanya Ustaz. Ustaz, kat mana Jabal Rahmah? Jabal Rahmah ni tak apa ni? Ini masalah orang Melayu kita. Tak kira lah Malaysia ke Indonesia ke Singapura, cari Jabal Rahmah. Nak doa minta jodoh pun. Kononnya Adam jumpa dengan Hawa kat situ, nak doa minta jodoh. Tuan-tuan, nak doa minta jodoh sendiri ke, jodoh anak-anak ke, berdoa dekat Kaabah tu. Itu tempat mustajab.
dia dekat Arafah ni satu hari je, hari 9 Zulhijjah, itu je hari fadilat dia. Dan doa pun Rasulullah ajar doa bebas daripada neraka. Nak doa jodoh, nak doa kahwin, itu doa kat Kaabah semua tu, itu tempat mustajab kan. Ada seorang tuan haji tu, dia pergi Mekah. Dia tanya ustaz, ustaz, mana Jabal Rahmah, mana Jabal Rahmah? Rupanya dia sungguh, dia nak doa jodoh. Dia nak doa jodoh yang nombor dua rupanya. Lalu, sampai kat Jabal Rahmah tu, ustaz bagi talah haji. Haa, ni mungkin dia ni Jabal Rahmah. Kita kata, okey lah, dia cepat-cepat turun dari bas. Masalahnya yang nombor satu dia bawa sekali. Kan? Dia kata kat isteri dia, you tunggu kat sini, abang naik ke bukit tu je, abang nak berdoa. Isteri dia kata, bang, dah lang-lang kita sampai jauh ni, saya teman ke abang lah naik kat atas tu. Ah, cepatlah, jomlah je lah. Lepas tu, naiklah, dua-dua naik ke bukit, Jabal Rahmah. Sampai kat atas Jabal Rahmah tu, si suami dia baru kat tanah nak berdoa. Isteri dia kata, bang, abang baca doa kuatlah sikit, saya amin. Dia kata, masalah. Dia berdoa, ya Allah, ampunkan dosa kami. Amin. Ya Allah, murahkan rezeki kami. Amin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, isteri dia pun amin. Lepas tu dia diam. Tu dia. Ya Allah, dia buat gini. Ya Allah. Ya Allah. Isteri dia tanya apa tu bang? Amin dah lah. Tak ada orang perempuan ada hati jangan cepat-cepat amin lah. Itu orang Melayu kita lah kat Mekah ni carilah Masjid Haram nak doa. So tuan-tuan, secara kesimpulannya ambillah kesempatan dalam bulan Ramadan kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa saya pun dah habis dah. Secara kesimpulannya sama-samalah kita berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah beri kekuatan untuk kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد يوار في نعمه ويكافئ مزيده ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله أمقني له دست دست kami dan دست kedua ibu bapa kami يا الله kurniakanlah belas kasihanmu kepada mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ketika kami masih kecil يا الله pada ibu bapa kami yang masih hidup, kurniakanlah kesihatan kepada mereka untuk beribadat kepada-Mu, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk menghiburkan hati-hati mereka sebagaimana mereka hiburkan hati kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, pada ibu bapa kami yang telah pergi, jadikanlah tempat persemadian mereka sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Himpunkanlah mereka bersama dengan hamba-hamba-Mu yang soleh. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan serta zuriat yang menjadi penyejuk hati kami ya Allah jadikanlah pasangan kami pembantu dan pendorong kami untuk sentiasa taat kepada-Mu ya Allah eratkanlah ikatan kasih kami dan kekalkanlah ia hingga ke syurga firdaus-Mu ya Allah jadikanlah zuriat kami zuriat-zuriat yang soleh. Lembutkanlah hati-hati mereka, ya Allah. Masukkanlah nur hidayah-Mu ke dalam hati mereka. Ya Allah, jauhkanlah zuriat kami daripada pengaruh-pengaruh yang merosakkan akhlak dan akidah mereka. Jauhkanlah zuriat kami daripada kawan-kawan yang jahat. Ya Allah, ampunilah dosa dan kelalaian kami. Membiarkan mereka tidak menunaikan solat, ya Allah. Ampunilah kelalaian kami di dalam mendidik mereka mengenali-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa kami membiarkan mereka tidak menutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami terus menasihati dan mendoakan mereka. Jadikanlah mereka zuriat yang sentiasa rajin menunaikan solat. Jadikanlah mereka zuriat yang sentiasa ringan menutup aurat. Jadikanlah mereka zuriat yang sentiasa mendoakan kami ketika kami berada di dalam kubur nanti, ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kami, ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami melipat gandakan amalan kami dalam Ramadan yang berbaki. Sesungguhnya kami telah banyak membazirkan masa kami yang telah berlalu, ya Allah. Ramadan yang telah berlalu telah banyak kami tidak mengambil kesempatan peluang melakukan ibadat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan. Kami bimbang Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala